Karena daerah sini suka jual yang muda ya, kelapa muda ya. Muda, emang sulit Bang Sir. Jadi sulit, kalau ada juga jual mahal gitu ya belinya. Jadi, nah ini manfaatkan ini aja. Ya sabut kelapa, cuman intinya jangan terlalu basah gitu ya. Kalau dari semua sih kalau sahabat-sahabat Paneli Cikidang ya, jumpa lagi dengan saya Sep Setiawan. Ini masih di kebun dosa jamnya. Jadi intinya yang kita dapatkan, jadi tidak ada sabut kelapa biasanya kan sulit ya, karena daerah sini suka jual yang muda ya, kelapa muda ya. Jadi sulit, kalau ada juga jual mahal gitu ya belinya. Jadi nah ini manfaatkan ini aja. Ini sabut kelapa, cuma intinya jangan terlalu basah gitu. Kalau dari semua sih kalau aplikasinya kalau udah kayak gini udah aman sih sebenarnya. Pertama yang penting tunas barunya jangan kesini nempel. Yang kedua, kalau pas kita nanam 1 minggu 2 minggu langsung dikasih ginian baru gak boleh. Ini kalau nanam lagi ini bahaya gitu ya, karena kan kalau terus penyiraman kita, apalagi yang baru pertama nanam Ustadz Jamil, biasanya itu apa namanya, dia tuh pingin ber-ber merawat gitu. Air mah disiramin terus, airnya terlalu basah di sini, mengandung air dan busuk batang. Apalagi kalau bibitnya bibit yang muda, yang seperti yang tutorialnya seperti saya, perbedaan bibit judulnya itu, kalau gak salah di video sebelumnya itu judulnya itu mana yang bagus kita tanam paneli dari batang tua atau batang muda. Nah di situ ya, jadi batang muda ini kalau mau nanam media tanah jangan terlalu basah. Itu beda sama batang tua, walaupun agak basah ini dia tahan. Cuman keunggulannya kalau batang muda kita tanam dia lebih cepat pergerakannya, tumbuhnya. Alhamdulillah nih, mumpung saya di sini nih, ada pertanyaan lagi gak harusnya dicatat aja sebanyak mungkin gitu kan. Gitu. Kami juga sih masih proses belajar, cuman proses belajar kami itu dari ya dari praktek-praktek ya, insya Allah. Jadi bukan dari teori gitu, kita ambil teori 50% dan prakteknya juga kita ambil 50%, jadi seimbang ya. Jadi kunjungan gini kan kita dapat ilmu tuh seperti itu. Ini udah baru belajar. Mana berapa etennya Kang, ini luasnya berapa, bibitnya berapa? 1000 lebih. Oke. Okay. Jadi ini 1000 lebih. Iya. Yang kemarin yang itu yang dari bibitnya dari orang yang mana? Ini kita lihat. Campur. Tapi oke okay sih, tapi ini paling nah ini. Ini sih planifolia. Thank you.